masukkan air filter lama dalam kotak ni. Kemudian kita campakkan saja. Okey, assalamualaikum guys. Hari ini saya akan membuat penukaran minyak enjin untuk kereta Produa Beza saya, Produa Beza 1.0 G Extra. Ha, tengok. Produa Beza G Extra dia ada side skirt kat tepi ni eh. Okey, sekarang sudah sampai masa untuk saya tukar minyak enjin. Jadi hari ini saya akan buat video untuk tunjuk cara-cara menukar minyak enjin Produa Beza. Kalau anda boleh lihat, odometer telah menunjukkan 29,438. Jadi hari ini saya ada masa yang terluang. Jadi kira saya membuat servis 30,000 km lah. Okey, kita buka bonet. Okey, letakkan tongkat bonet ni. Okey guys, ni saya ada satu tips ya. Okey, anda boleh lihat ada dua lubang untuk letak stand bonet ni. Ni lubang atas dan satu lubang bawah. Jangan sekali-kali sangkut dekat lubang yang bawah ni. Dia ada tanda anak panah. Tanda anak panah, letak dekat lubang yang ada tanda anak panah. Kenapa tak boleh letak dekat lubang yang bawah ni? Nah, saya tunjukkan kenapa ya. Okey, sekarang kita letak dekat dekat lubang yang bawah ni. Andai katalah ada angin ya. Ada angin tolak bonet ni ke belakang. Bila angin tolak, dia akan bergerak ke belakang. Apa jadi kepada stand tu? Stand tu jatuh. Kalau stand tu jatuh, bonet ni boleh menghempap anda kalau anda ada kat bawah bonet ni. Jadi, letakkanlah di lubang yang ada tanda anak panah tu. Tak ya. Kalau kita letak dekat lubang yang ada tanda anak panah tu, tengok bila angin tolak. Bila angin tolak, stand tu dia sangkut. Jadi untuk safety, pastikan anda letak dekat lubang yang ada tanda anak panah. Okey, itu tips tambahan. Okey, ini adalah enjin Produa Beza 1.0. Okey, dia punya oil filter ada dekat dekat bawah tu. Okey, untuk hari ini saya akan buka oil filter dulu baru saya buka drain plug. Okey. Seperti biasa, saya akan buka oil filler cap ni supaya pengaliran bendali akan bertambah lancar, dan saya akan tarik sikit dipstick ni. Alright. Okey, seperti biasa, peralatan yang kita akan gunakan ialah soket 12mm, handle, oil filter soket, ini oil filter, ini minyak enjin yang saya selalu gunakan ya. Saya gunakan minyak Honda SN0W20. Sama seperti yang disyorkan oleh Produa, Produa mengesyorkan kita menggunakan minyak enjin API SN0W20, tapi jenama Produa lah. Tapi saya menggunakan jenama Honda supaya mudah saya menggunakan, sebab saya gunakan minyak Honda di keseluruhan kereta saya. Kemudian kita perlukan corong dan seperti biasa dua jack stand dan satu floor jack untuk memudahkan kerja. Okey, kita jack dulu kereta. Okey. Kita dah pun di jack. Sekarang kita akan buka oil filter daripada bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa letakkan penakung di bawah oil filter. Okey, saya akan letakkan kamera ini daripada atas. Lebih mudah nampak. Okey, saya rasa anda boleh nampak oil filter kat bawah tu. Kemudian kita ambil soket oil filter. Nampak
Nampaknya saya macam tak boleh gunakan soket ni. Nampaknya saya kena gunakan rantai. Jadi saya gunakan kaedah. Kaedah yang lama. Ya, nampaknya rantai ini juga lah yang menjadi penyelamat. Okey, bila dah longgar filter tu, kita letak penakung. Okey, minyak akan mengalir. Ya, itu dia. Saya buka filter ni bukan apa, sebab enjin dia sejuk, jadi senanglah akses tangan nak buka filter. Kata filter dia berada kedudukan di atas sikit daripada oil pan, jadi saya menganggap kebanyakan minyak sudah turun ke oil pan, jadi kuranglah minyak yang berada pada paras oil filter. Okay, ini oil filter ori eh. Sebelum ni saya tukar Myvi, saya pakai filter yang local sebab tak ada stock. Tapi yang Reza ni saya dah beli awal, dapatlah yang ori kedai. Okay, seperti biasa kita kena lumurkan sedikit minyak pada o-ring. Okay, supaya o-ring ni tak melekat-lekat pada dinding enjin, supaya dia senang nak masuk. Okay, saya dah pun letak minyak. Lepas ni saya akan lap dulu mounting oil filter. Okay, saya akan pasangkan oil filter yang baru. Okay, settle. Dan kita akan buka drain plug. Punya drain plug ni menggunakan size 14. Tak barang kat rumah jiran. Okay, nampaknya minyak pun dah hampir habis keluar, jadi kita lap dulu sebelum pasang drain plug. Okay. Jangan terlampau ketat dan jangan terlampau longgar. Okay, tolak besin keluar. Dan kita bolehlah turunkan jack. Okay, sebelum saya isi minyak enjin, untuk pengetahuan semua, Pro 2 juga mengesyorkan untuk menukar air filter setiap 30,000 km. Jadi di sini saya menggunakan air filter Pro 2 Pro ganti. Okay, sebelum itu saya nak tunjuk, ini saya gunakan rantai ni ya, untuk membuka oil filter. Pakai soket ni bukan tak boleh sebab dia tak muat, ruang-ruang nak buka tu tak muat, jadi terpaksa gunakan rantai ni. Okay, sekarang saya akan tukar air filter Pro
perlu ganti. Okay, senang je nak buka air filter box ni. Dia ada dua clip kiri dan kanan. Just tarik daripada bawah. Okay. Okay. Buka. Angkat saja macam tu. Dan keluarkan air filter yang lama ni. Ha, ni dia. Dah hitam eh. Ni bahagian yang menapis sabuk. Ni bahagian yang pergi ke enjin. Yang pergi ke enjin ni nampak bersih sikit lah. Bahagian bawah ni yang tapis sabuk dah hitam. Jadi kita tukar lah. Okay, ini dia. Air filter Pro 2 Pro ganti yang baru. Yeah, ada Chop Pro 2. Ni ori ni. Okay. Masukkan. Pastikan masuk sama ya. Okey, dah masuk. Dan kita kena selitkan bahagian belakang tu, dia ada slot. Masukkan ke dalam slotnya. Kemudian barulah kita tutup dan clipkan semula. Okey. Dah tukar air filter. Masukkan air filter lama dalam kotak ni. Kemudian kita campakkan saja. Okey. Sekarang kita akan tambah, kita akan masukkan minyak yang baru ke dalam enjin. Dan seperti biasa, boncang-boncangkan dulu. Dan barulah kita tuang. Kita tuang sebanyak 2.7 liter sahaja. Okay, minyak ni 4 liter. Kat sini dia ada marking 2 liter. Maksudnya kalau 2.7 liter dia di bawah marking ni. 1 liter 1.5. 1.5 ni atas ni 2.5. Di bawah sikit ni jadi 2.7 lah sepatutnya. Kalau marking ni betul lah. Biasanya tak berapa tepat lah. Okay, lebih kurang baru 2 liter. Okay, kalau tak sure kita kita tengok dipstick lah. Takut terlebih ya. Kalau terlebih susah nak buang. Kalau terkurang tak apa. Kurang kita boleh tambah je. Keluarkan dipstick. Masukkan balik. Dan cabut terus keluar. Okey, kalau tengok dipstick ni dia dah nak hampir penuh lah. Tapi enjin belum start. Jadi minyak tu dia belum bergerak ke bahagian-bahagian enjin yang lain. Jadi saya akan tambah sikit lagi. Lepas tu kita start enjin. Kemudian kita check semula. Okay, saya tambah sikit lagi. Okay, cukup.
letak tepi dulu. Tutupkan dia. Dan kita akan start lebih kurang 1 minit. Okey, matikan enjin. Kita check sekali lagi. Sama juga caranya, cabut dipstick, lapkan dia dan masukkan sekali lagi. Dan kita tengok paras minyak yang baru. Okey, nampak dia berada di tengah-tengah. Dia berada di tengah-tengah. Jadi kalau macam ni, saya akan tambah sikit lagi. Lebih kurang 100 ml. Okay, kita start sekali lagi. Okay, matikan enjin. Okay, keluarkan dipstick, lap sekali. Kemudian masukkan semula dipstick dan tengok parasnya enjin. Okay, macam ni cantik lah. Dia menghampiri titik atas ya. Ini titik atas, ni titik bawah. Minyak ada kat sini. Cuna tu. Okay, siap.